أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Isnin yang pertama, anjuran pondok pengajian Yayasan Al-Muhammadiyah Kuala Selangor menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Menggunakan cetakan baru, kita sampai ke muka surat 42. Masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Soalan, apa hukumnya mengatakan bid'ah? Tidak, ini bid'ah yang sesat, bid'ah yang haram, terhadap perkara-perkara khilafiyah. Perkara-perkara khilafiyah bererti perkara-perkara yang ulama' tidak seia sekata dalam mengenal pasti hukum. Jadi ulama khilaf, ya, ulama berbeza pandangan dalam sesuatu isu, itu maksudnya perkara khilafiyah. Dan perkara yang sabit dengan hadis yang dhaif, ya. Ini jadi ada dua isu dalam soalan ini. Pertama, perkara itu khilaf di kalangan ulama, tiba-tiba yang beramal dengan salah satu pandangan ulama itu kita katakan dia buat bid'ah yang sayyi'ah. Boleh ke macam itu? Ataupun sesuatu amalan diamalkan, bila disemak ada sandarannya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis itu dinilai oleh pakar-pakar penilai hadis sebagai hadis yang dhaif. Lalu kita kata oleh itu amalan ini bid'ah yang sayyi'ah, tidak boleh buat. Contoh, misalnya menyapu muka selepas memberi salam, ya, salam solat tu kita sapu muka. Jadi ada hadis
Tapi hadis itu dhaif ya, itu ada satu perbincangan khusus nanti ya dalam kitab ini, kitab yang sama di hujung-hujung nanti Ustaz Mahdi akan sentuh secara khusus tentang isu menyapu muka selepas salam ini. Tapi kita nak ambil gambaran dahulu bahawa hadis yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai memberi salam, baginda menyapu muka baginda seraya berdoa. Itu adalah hadis yang dhaif. Ya? Jadi, oh kalau macam tu tak bolehlah kita amal. Kerana akan jadi bid'ah nanti. Betul ke macam itu? Kita nak faham isu dahulu ya. Boleh ke oleh kerana hadis dhaif, maka kita kata amalan itu adalah bid'ah. Ataupun ada riwayat yang mana Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surata Yasin fi lailatul jum'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat akan diampunkan dosa dia. Atau berpagi-pagi besok ni dia dalam hal keadaan sudah diampun dosa dia. Tapi ulama-ulama hadis kata riwayat itu dhaif. Jadi kalau kita beramal baca Yasin malam Jumaat kerana nak kejar ampun dosa tadi, adakah kita itu sudah buat bid'ah? Kerana hadisnya itu dhaif. Nah, itu dua isu yang ditanyakan dalam soalan ini. Jawapan. Lalu Ustaz Mahdi terus memetik jawapan yang diberi oleh seorang tokoh ulama besar zaman kita ya, yang masih hidup sezaman dengan kita, iaitu Al-Syeikh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di Hafizahullah, moga-moga Allah memelihara beliau. Seorang tokoh ulama yang terkenal di Iraq, tapi beliau mengajar menyebarkan ilmu di pelbagai negara lah, termasuk di Jordan, dan penulis kitab-kitab di dalam pengajian Islam. Apabila ditanya soalan tadi, benda khilaf kita nak kata bid'ah, ataupun benda itu sabit dengan hadis yang dhaif, kita nak hentam kata itu bid'ah. Lalu beliau menjawab terjemahannya. Ini diterjemah daripada kitab yang beliau susun, Al-Bid'ah, Al-Bid'atu fil mafhumil islami ad-daqiq. Diterjemah salah faham terhadap bid'ah. Kalau terjemah secara one by one, iaitu bid'ah pada kefahaman Islam yang mendalam. Banyak orang sekarang dia faham bid'ah ini secara permukaan sahaja. Jadi semua benda pun dia nak bid'ah-bid'ahkan, nak sesat-sesatkan. Bila ada orang bagi fatwa, baca ini insya-Allah boleh sembuh dari penyakit, buat macam ni insya-Allah dapat macam ini, dia terus marah ya. Kata dia, ini tak boleh, ini tidak ada dalil. Dan ada orang bertanya, lebih kuranglah ya, disampaikan kepada kita, ada orang bertanya, anda semua nak ikut ustaz yang berpegang kepada asal baik boleh buat, atau anda nak ikut ustaz yang mengajak berpegang kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah? Macam tu soalannya. Jadi yang ikut nombor dua tu kan cantik nampaknya. Ustaz yang mengajak berpegang dengan Quran dan sunnah sahihah. Tentulah kita nak ikut yang itu, yang ajak berpegang dengan Quran dan sunnah sahihah. Tapi hati-hati, soalan ni adalah misleading. Misleading question. Soalan yang boleh mengelirukan. Kerana dia membuat pilihan yang tak sesuai. Sama juga macam orang tanya, kamu semua ni nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Macam mana? Ulama kata macam ni. Dalam hadis sebut macam ini. Sekarang tuan-tuan nak ikut hadis, nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Jelas ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita orang Islam pasti kena ikut Nabi, atiullah wa atiur rasul. Tapi soalan itu tak betul. Seolah-olah ulama lawan Nabi. Padahal tidak demikian. Yang berlaku adalah ulama ketika menilai hadis Nabi SAW, ditimbang dengan ayat suci Al-Quran, disuluh dengan hadis yang lain, dijalankan atas kaedah istinbat, ulama faham begini. Kamu yang baca hadis itu semata-mata, usul fiqh pun kamu tak belajar, hadis-hadis lain pun kamu tak tahu, ayat Quran pun kamu tidak faham, yeah. Lalu kamu faham begini. Jadi percanggahan bukan antara fatwa ulama dengan Nabi, bukan.
Percanggahan adalah antara kefahaman para alim ulama terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kefahaman kamu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan yang betul adalah kamu nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Syafi'i atau kamu nak ikut Nabi ikut kefahaman ustazku? Oh, Imam Syafi'i lah, ustazku siapa? Ha, kan itu realitinya. Tapi kalau ustaz aku ni tak sedar diri, ha, kamu nak ikut Nabi kena ikut Imam Syafi'i. Macamlah yang ustaz aku faham tu confirm macam itulah maksud Nabi. Belum tentu yang ustaz aku faham itulah maksud Nabi. Memang zahir hadis tu boleh difahami begini, boleh difahami begitu. Ha, tetapi soalan sebenar itu telah ditwist. Sama juga bila ditanyakan, kamu nak ikut ustaz yang berpegang kepada kaedah asal baik boleh buat, atau kamu nak ikut kepada ustaz yang mengajak berpegang dengan Quran dan juga sunnah yang sahihah? Baik, tidakkah asal baik boleh buat tu daripada Quran dan sunnah? Waf'alul khair, waf'alul khairah, buatlah kebaikan. Dan tidakkah Nabi SAW, kita dah bawa contoh tak kurang daripada 10 contoh di zaman Nabi SAW bila dilakukan perkara-perkara yang baharu, itu namanya bid'ah lah, baharu. Lalu diketahui oleh Nabi SAW dan dilihat oleh Nabi SAW perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syarak, lalu Nabi SAW tidak melarang, bahkan bagi dia memuji. Berarti sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu maksud baik. Asal baik boleh buat, maksudnya asal tidak bercanggah dengan syarak. Bukan misal kata, kalau kita nak ambil dalil yang spesifik bahawa Nabi SAW suruh kita berselawat selang-selang tarawih, tidak ada. Ya, tidak ada hadis yang khusus Nabi SAW bersabda selang-selang solat tarawih naklah kamu itu berselawat, tidak ada. Ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sendiri bila baginda solat tarawih, baginda berselawat selang-selang tarawih juga tidak ada. Tetapi selawat ini dari segi syarak, pertama baik atau tidak? Baik. Yang kedua, selawat ini adakah ditetapkan pada masa tertentu, tidak boleh buat pada masa lain seperti ibadah solat, ada waktu dia. Ibadah solat kita tak boleh pindah. Ah, kita hari ini sembahyang zuhur awal lah, nanti zuhur sibuk, banyak kerja. Ini sekarang free, baik saya sembahyang zuhur siap-siap. Tak boleh. Kerana ibadah solat jenis dah diikat waktu. Oh, kalau kita buat haji semua pada musim haji, nanti sesat, nak dapat visa susah. Tak apalah, sepanjang tahun pun kita pergi haji. Yang penting niat kita itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak boleh, kerana haji ada waktu dia. Adakah selawat ditetapkan waktu seperti itu? Kan tidak. Selawat itu bila-bila masa kita boleh selawat. Berarti sebelum tarawih nak selawat boleh, selang-selang tarawih nak selawat boleh, selepas tarawih nak selawat boleh, balik memandu kereta balik daripada solat tarawih boleh, bangun tidur nak selawat boleh. Jadi orang yang ini tidak faham apa maksud asal baik boleh buat, itu akan diterangkan dalam bab yang ketiga nanti. Dia ada dua jenis ibadah. Satu tu tak baik kalau kita buat berbeza, sebab dah ditetapkan. Satu lagi adalah ibadah yang luas, tak baik kalau kita sempitkan. Tiba-tiba kita pula memandai-mandai, tak boleh selawat selang tarawih. Ya, mana dalil? Wah, ibadah kena dalil dulu, ustaz. Bukan mana dalil yang melarang, dia ibadah kena mana dalil yang menyuruh. Itu kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu bahawa dalil menyuruh sudah ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah telah perintahkan kita berselawat. Bahkan ini satu perintah yang istimewa, tidak ada perintah yang lain. Allah mulakan dengan Allah dan malaikat terlebih dahulu. Allah suruh salat, tidak ada Allah mulakan dengan Allah dan malaikat dahulu. Allah suruh haji, Allah suruh puasa dan sebagainya, tidak ada. Satu-satunya ibadah yang Allah mulakan innallaha wa malaikatahu, itu adalah selawat. Sudah disuruh. Jadi suruhan itu umum. Bila-bila masa boleh selawat, banyak mana boleh selawat, di mana-mana boleh selawat. Tiba-tiba kamu nak menyempitkan, oh selawat boleh, tapi selang terawih itu tidak boleh. Aina dalil? Mana dalil? Kamu sebenarnya kena bawa dalil. Kerana perintah sudah ada. Kamu nak menyempitkan perintah itu namanya takhsis. Takhsis perlu kepada mukhassis, iaitu dalil yang menyempitkan dia. Kalau tidak ada dalil, kamulah alul bid'ah.
Kamulah mereka-reka sesuatu yang tidak ada dalam agama. Jadi dia tak faham konsep asal baik boleh buat itu adalah sunnah. Tapi itu lain Ustaz. Itu tapi dah iktiraf. Kan bila satu orang buat satu benda, baca satu bacaan dan Nabi puji atau Nabi iktiraf, itu sudah menjadi sunnah. Itu bukan lagi bid'ah. Kita sekarang ni bincang bid'ah. Ustaz cerita tentang sunnah. Dah betul lah. Betul lah. Bila Nabi SAW iktiraf satu perbuatan, maka itu dinamakan sunnah. Kan sunnah ada tiga. Dalam konteks ini, sunnah ada tiga. Satu, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, kata-kata Nabi adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah maknanya sunnah perkataan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi tak bercakap, tapi Nabi berjalan, Nabi buat ini, Nabi buat itu, sahabat cerita, saya lihat Nabi buat macam ni, macam ni. Itu juga namanya sunnah. Sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatan. Yang ketiga, bukan Nabi SAW yang buat, bukan Nabi SAW yang cakap, yang buat tu orang lain, yang cakap tu orang lain. Tiba-tiba ada pengiktirafan daripada Nabi SAW, sama ada dalam bentuk yang jelas, Nabi puji, Nabi kata ada pahala, Nabi kata malaikat berebut nak tulis pahala, atau secara implied. Ya, berlaku benda tu, Nabi SAW diam, Nabi tak larang. Maksudnya tidaklah haram. Kalau haram, tentulah Nabi dah bercakap, tentulah Nabi dah larang. Itulah namanya sunnah pengiktirafan dalam bahasa Arab, sunnah takririyah. Tapi cara kamu faham sunnah takririyah itu sempit. Kamu dah kena virus pemikiran W. Jadi kamu pemikiran sempit. Sunnah takririyah tadi menunjukkan bahawa Nabi SAW mengiktiraf perkara baharu asalkan tidak bercanggah dengan hukum. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baharu. Kenapa hasanah? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Maka kalau kamu tanya soalan kurang cerdik, itu bahasa lembutlah. Ustaz yang lembut-lembut sikit, ini kurang cerdik. Ustaz yang kasar sikit, soalan bodoh, kata dia. Kan tak cerdiklah soalan macam itu. Nak ikut yang berpegang dengan asal baik boleh buat ke? Nak ikut yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Habis asal baik boleh buat itu bukan Quran dan Sunnah. Jadi hati-hati ya dengan pengeliruan sebegini. Ya, tak mesti ada PhD itu cerdik. Ya, ada PhD itu maknanya dia ada ilmu dan kepakaran. Tapi kadang-kadang oleh kerana ada virus-virus tertentu dalam otak dia, dia tetap jadi kurang cerdik. Tapi ilmu adalah, kebakaran ada, jangan pelekehkan PhD dia. Oh, dia banyak tahun spend masa untuk buat PhD. So kita hormatilah keilmuan dia, kebakaran dia. Tapi kurang cerdik itu kita harap terubat dengan dia membuka fikiran kepada apa yang kita terangkan ini. Baik. Jadi dijawab. Termasuk di dalam kesalahan yang nyata. Al-khata'ul mubin, ya. Kesalahan yang nyata. Apabila menetapkan hukum sebagai bid'ah yang dolalah. Maknanya haramlah tu. Bid'ah dolalah tu haramlah. Asalnya bid'ah ni bukan hukum. Ya, hukum syarak yang taklifi ada berapa? Anak-anak? Ada berapa? Lima, betul. Apa dia? Pertama, senyum. Kedua, tengok belakang. Pertama, wajib. Yang kedua, mustahab. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Ya, ini lima hukum syarak. Ada tak bid'ah dalam lima itu? Tak ada. Maka bid'ah bukan hukum. Bid'ah istilah merujuk kepada benda baharu. Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Itu namanya bid'ah. Dan bid'ah ini kena tengok hukum dia apa. Kalau hukumnya haram, itu kita kata bid'ah dolalah. Jadi tiba-tiba dia kata, kalau benda itu adalah benda yang ulama' tidak seia dan sekata mengenainya, daripada sudut sabit dan ketiadaannya, atau daripada sudut kuat dan lemah dalilnya, tiba-tiba kita kata bid'ah, maka ini kesalahan yang nyata. Tapi ulama' sendiri yang kata bid'ah. Misalnya kita ambil contoh, isu baca doa kunut. Ya. Jadi isu baca doa kunut ini memang isunya adalah hukumnya itu khilaf, ya, daripada dahulu lagi, bukan benda baru. Ya, ulama-ulama empat mazhab, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai semua orang yang belajar fiqh terhutang budi kepada Imam Abu Hanifah.
Tu Imam Syafi'i, ya, orang yang orang Kelantan kata kena barai. Tak ya tak kena barai super Muhyidd Qauli tu, dia kata Imam Abu Hanifah sesat. Dia kata Imam Abu Hanifah tolak hadis. Dia kata Imam Abu Hanifah menghalalkan zina. Eloklah Jabatan Mufti Negeri Terengganu mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Muhyidd Qauli adalah sesat lagi menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada yang saudara-saudara kita yang minat dengar ceramah Muhyidd Qauli, kena bagi peringatan bahawa beliau telah difatwakan membawa ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Antaranya mendakwa bahawa kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh melahirkan anak. Ini bukan lagi sesat, boleh bawa kepada kufur kalau sampai mengatakan Allah boleh beranak. Jadi hati-hati. Tapi yang alim juga kenal yang alim. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memuji Imam Abu Hanifah sebagai orang yang berjasa dalam bidang fiqah. Siapa yang belajar fiqah pasti secara direct atau indirect ada terhutang budi dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tetapi Imam Abu Hanifah berpandangan doa kunut tidak sunat dibaca. Imam Syafi'i berpandangan sunat. Kerana ini biasa. Masing-masing ulama' mujtahid. Itu okey lagi. Imam Syafi'i tidak mengaji direct dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Mungkin Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dari murid Imam Abu Hanifah. Tapi secara direct tidak pernah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memang murid direct Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i termasuk guru kesayangan beliau. Bahkan ketika mana beliau menghabiskan masa mengaji ilmu di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada yang menegur beliau kenapa duduk di majlis ulama muda macam ini, tu kan ada masyaikh-masyaikh hadis yang memberi kuliah, kenapa hadir di sini, pergilah di sana, ramai ulama-ulama besar. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang hadis-hadis tadi kalau saya terlepas saya masih boleh ambil daripada guru yang lain, tapi akal pemikiran bijak daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini kalau saya terlepas saya tidak mungkin akan dapat daripada orang lain. Jadi cukup kagum Imam Ahmad bin Hanbal dengan guru beliau. Bab baca doa kunun, Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa tidak sunat. Biasa. Kerana beliau juga mujtahid. Jadi benda khilaf. Maka tiba-tiba kita ni nak hidupkan balik khilaf yang sudah settle down. Yang masing-masing kamu taklid mazhab Syafi'i, dia baca kunun. Kamu taklid mazhab Hanbali atau Hanafi, dia tidak baca. Dan selesai. Ini namanya berlapang dada. Tiba-tiba nak dikatakan, oh yang sebenarnya, yang dalilnya kuat, ikut pengajian saya dalam PhD hadis, adalah yang tak baca doa kunun. Oh, bukan kamu seorang je yang kata tak kuat. Tu Imam Abu Hanifah pun berpendapat macam itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat macam itu. Dalil yang kata sunat doa kunun tu tak kuat. Tapi pendapat mereka tidak membatalkan pendapat yang mengatakan sebaliknya. Bahawa dalil yang bahawa disebut bahawa Nabi SAW berkunut selama sebulan lalu baginda meninggalkannya, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, adapun untuk salat subuh tak putus-putus Nabi berkunut sehinggalah baginda meninggal dunia, dinilai kuat oleh ulama yang mengatakan sunat. Maka pandangan yang mengatakan hadis itu tidak kuat tidak membatalkan pandangan yang mengatakan hadis itu kuat. Lagilah pendapat macam kamu mujtahid pun tidak, usul fiqh pun goyang. Ya, PhD hadis, tapi tidak berarti kamu terpakar dalam segala bidang. Bahkan berapa ratus ribu hadis yang ada dalam dada kamu kalau berbanding dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini kesilapan menyangkakan oleh kerana kamu memandang hadis itu tidak kuat, maka yang memandang hadis itu kuat membuat bid'ah. Tak betul. Tapi saya tak kata pun bid'ah, saya lapang dada saja. Kalau mereka nak ikut Imam Syafi'i, ikutlah. Alah, kalau macam tu tak payahlah bising-bising, pendapat kamu simpan sajalah, pakai sendiri. Orang nak tak nak baca kunut, dia sudah boleh taklid ulama mujtahid, tak perlu kepada kamu. Sudah boleh taklid pada Imam Abu Hanifah, sudah boleh taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tak perlu pun kepada kamu. Jadi kamu buat kacau dalam masyarakat yang sudah faham bahawa hukum baca doa kunut itu sunat. Kalaupun kamu berpandangan tidak sunat, itu hak pribadi kamu lah. Tidak perlulah kamu nak menyebukkan masyarakat awam dengan perkara khilaf sebegini. Sebab apa saya kata macam ini? Kalau dalam sekadar nak mengajar dalam atas dasar akademik di universiti, silakan. Universiti kadang-kadang mazhab ni kata macam ini, mazhab ni kata macam ini, dalil ni macam ini. Itu kita memang belajar macam itu dulu di Jordan, tak ada masalah. Tapi kalau untuk masyarakat awam, sampai ada orang yang menyangkakan kalau baca doa kunut itu haram.
Dia buat posting dalam Facebook, kata dia, alhamdulillah akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Apa hal bang? Kau begitu alhamdulillah berjaya meninggalkan kunut subuh tu apa? Paling-paling kau bersyukur akhirnya aku berjaya juga meninggalkan isyak ukuk. Ya, kurang-kurang adalah juga ulama yang kata haram, pun ada yang kata makruh. Jadi kalau meninggalkan yang haram ataupun makruh, eh alhamdulillah. Jadi kau sibuk menceritakan meninggalkan doa kunut, apa masalah? Di sisi ulama Syafi'i sunat. Kau tinggal benda sunat, tapi kau nak bersyukur sangat. Okey, saya ikut mazhab lain. Ya, simpanlah mazhab lain. Selama ini kita Hanafi dengan Syafi'i tak bergaduh bab kunut. Ada tak kita kacau kawan-kawan yang semayang di masjid India? Marah-marah. Korang ni kenapa tak baca kunut? Tak ada. Dan mereka pun tidak ada kacau kita baca kunut. Yang geng W ni yang buat kacau. Sibuk membid'ahkan benda-benda khilaf, ini tidak benar. Yang sapu muka pun dalilnya walaupun dinilai da'if, mazhab Syafi'i kenapa kata sunat? Kerana ada pertimbangan. Nanti itu bab yang keempat. Tentang hadis da'if. Ya. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Mahdi ini susun isu-isu yang selalu mengilukan masyarakat dalam kitab ini. Jadi hadis da'if bukan hadis palsu. Hadis da'if ini menjadi da'if kerana kualiti perawinya. Bukan berarti pasti ini satu penipuan, tidak. Sama juga kita. Kita dapat satu berita yang cerita kepada kita tu memang orangnya bagus, akhlaknya mulia, tak pernah berbohong. Maka kita percaya kemungkinan besar itu memang benarlah. Orang ni tak pernah cakap bohong. Ada orang ni seorang lagi juga bukan pembohong. Tapi dia ni kadang-kadang lupa. Pernah jadi dia cakap macam ni, rupanya realitinya lain. Bila cek balik dia lupa. Maka bila dia cerita satu benda, kan tidak sebagus yang tadi. Yang tadi tu sahih. Sebab kemungkinan besar betul. Yang ini dikatakan da'if. Bukan berarti pasti tak betul. Tapi betul tak betul tu, persentasenya tu rendah. Maka bila persentasenya rendah, ulama-ulama faham. Bila Nabi SAW diriwayatkan sapu muka seraya berdoa, hadis itu da'if, berarti ada kemungkinan Nabi buat, ada kemungkinan sebenarnya perawi itu tersalah atau sebagainya. Ya. Yeah. Jadi kalau ada kemungkinan Nabi SAW buat, kan bendanya dah lepas solat. Bukan dalam solat. Bendanya dah lepas solat. Bila bagi salam, habis solat. Jadi nak buat apa? Macam-macam dah boleh buat. Pegang telinga, tak perlu dalil lepas solat. Ya. Yeah. Ada orang lepas solat, garu hidung. Ya. Yeah. Ada orang lepas solat yang zaman sekarang sangat biasa, dia buat apa? Kalau orang lelaki, dia seluk poket, keluar handphone. Check WhatsApp. Ya. Yeah. Ya, memang tak ada dalil. Tapi ceritanya benda lepas solat. Jadi daripada kita buat benda-benda yang confirm tidak ada dalil, maka lebih baik, lebih bagus kita buat sesuatu yang masih ada kemungkinan sebenarnya Nabi SAW buat. Itu namanya ihtiyat, berhati-hati. Jadi mereka tidak faham. Oh, ini doa yang saya tak nak amal. Kamu pegang siapa? Syekh Albani. Syekh Albani siapa bandingkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Imam Nawawi mengatakan sepakat pada ulama dalam bab keempat, nanti kita akan jumpa insya-Allah, bahawa ulama ini bukan sahaja ulama hadis, ulama fiqh dan ulama-ulama yang lain, bahawa harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif pada kelebihan-kelebihan beramal, pada taghrib menggalakkan, tarhib menggerunkan dan seumpama dengannya. Adapun kalau sampai nak menetapkan ini halal, ini haram, sah atau batal, iaitu perlu kepada hadis yang sahih. Paling tidak hadis yang hasan. Da'if tak kuatlah. Ini nak kata halal haram kena pasti. Tapi tadi sekadar nak sapu muka lepas sembahyang. Kod Nabi buat, alhamdulillah dapat kita ikut sunnah Nabi. Kod Nabi tak buat pun sapu muka lepas sembahyang tak ada masalah. Berdoa lepas sembahyang tak ada masalah. Jadi ini yang mereka gagal faham. Baik. Begitu juga pada perkara yang ditetapkan oleh hadis yang dianggap da'if oleh para ulama hadis, kerana dengan label tersebut, label bid'ah tadi, menyebabkan kita menghukum para sahabat dan generasi salafus soleh selepas mereka sebagai pembawa bid'ah. Kenapa? Kerana seorang mujtahid itu akan menganggap ijtihadnya lebih kuat daripada ijtihad yang lain. So kaedahnya, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Bayangkan ya, itu sama-sama level mujtahid. Ijtihad Imam Malik, Imam Malik guru pada Imam Syafi'i, tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i. Ijtihad Imam Syafi'i, guru pada Imam Ahmad, tidak membatalkan ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajmain. Maka janganlah perasan oleh kamu ada PhD itu, oleh kerana kamu berpandangan dengan satu pandangan, maka pandangan kamu itu akan melemahkan pandangan Imam mujtahid, tidak.
Jadi tidak perlu pertama membid'ah sesatkan perkara yang khilaf. Kita tahu kawan tu mazhab Hanafi, tak perlu kacau dia tak baca kunun. Mereka di India, mereka kacau. Di India, ini cerita daripada kawan-kawan yang belajar di sana, golongan yang terkena virus ni, dia akan bagi tahu orang ramai bahawa yang sunnah adalah baca kunut. Dalil baca kunut tu kuat. Jadi bila korang tak baca kunut, korang ni meninggalkan sunnah. Pula. Di tempat yang orang memang berpandangan baca kunut tak sunat, engkau pergi bawa pandangan yang baca kunut sunat. Di tempat yang orang memang berpegang baca kunut tu sunat, engkau pergi war-warkan baca kunut tak sunat. Kau ni nak apa sebenarnya? Kalau orang jenis-jenis cengik, maka penampak lah jawabnya. Nyusahkan orang. Yeah. Jadi senang. Masing-masing beramal dengan pegangan imam yang dia bertaklid. Sebab kita bukan level mustahid. Kalau kita level mustahid, kita ijtihad sendiri. Gali sendiri dalil. Kita ada fatwa kita sendiri. Tapi oleh kerana kita bukan mustahid, maka kita itu mengikut kepada yang mustahid. Kerana wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Habis nak beramal, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar, yang tahu, kalau kamu tidak tahu. Baik, selesai. Yang ke-16, nasihat berharga mantan mufti besar Mesir, al-alim al-alamah al-faqih al-usuli, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, ya, masih hidup lagi beliau. Pernah datang ke Malaysia menyampaikan ilmu dan juga pembacaan-pembacaan kitab. Beliau berkata dalam kitab Al-Kalimut Tayyib, perkataan-perkataan yang bagus untuk mengetahui bid'ah, dolalah atau tidak sesuatu perbuatan atau perkataan seseorang, bukan senang. Bukan asal Nabi tak buat, oh bid'ah, tak boleh buat. Bukan macam itu. Kerana ada setengah amalan yang disarankan oleh para ulama, bukan kerana hadisnya, tapi kerana pengalaman. Adapun menyebut perkara itu jelas, telah ada jelas hukumnya. Misalnya dia kata, kamu amalkanlah selawat sebanyak 150 kali pagi, 150 kali malam. InsyaAllah kamu akan dapat, saya dah amal dah. Itu pengalaman. Bukan nak kena tunggu ada hadis yang suruh selawat. Selawat tu sudah ada hukum dia, sunat. Kenapa baca 150 pagi, 150 malam? Kerana berdasarkan pengalaman ulama tadi, bila buat macam itu, ini yang berlaku. Kena faham beza dua tu. Kalau dia kata, kita kena baca 150 pagi, 150 malam sebab inilah sunnah Nabi. Tu kena tanya dalil lah. Sunnah Nabi tu mana Nabi buat? Kat mana? Dalilnya, hadisnya mana? Tapi kalau sekadar dia mengatakan, kalau kamu baca begini, begini, maka itu namanya pengalaman, dan mengamalkan sesuatu berdasarkan pengalaman ini bahkan dibuat oleh tokoh idola Wahabi sendiri, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, kedua-duanya menyarankan amalan-amalan yang tidak ada sandaran dalil hadis tetapi berdasarkan pengalaman mereka mengamalkan, mereka mendapati sesuatu kebaikan daripada amalan tersebut. Jadi mereka ni tak faham, tapi bunyi dia tu kuat. The vocal minority, ya, itu pepatah Melayu sudah sebut, tin kalau kosong kuat bunyi dia, kalau penuh kita ketuk tak berapa bunyi. Kalau kosong tungtang-tungtang satu kompleks ni tak boleh tidur sebab tin kosong, bunyi dia kuat. Ya, baik. Jadi tak mudah, perlu mempunyai asas pengetahuan yang cukup tentang dalil Al-Quran. Kadang-kadang kita senang je kata, mana ada dalil? Kamu yang tak faham dalil. Dulu ada orang kata, mana ada dalil solat ra'i waktu? Kan kita diajar oleh ustaz-ustaz, kalau kita dalam keadaan nak berwuduk tak boleh, air tak ada, ya, ataupun ada penyakit, nak tayamum pun tak boleh sebab debu tak ada. Jadi kita nak cari-cari-cari, waktu dah sempit. Dan kalau kita masih tak solat, kira burnlah solat kita. Jadi kata ustaz-ustaz, kita solatlah untuk meraihkan waktu tadi. Waktu masih ada, kita solat. Nanti bila kita dah boleh bersuci dengan sempurna, kita qadalah solat tu. Jadi ada orang yang perasan dia pandai pada ulama, kata dia, mana ada solat ra'i waktu? Sebab solat ra'i waktu ni sah ke tidak? Ya. Kalau sah, kenapa kena qadah? Kalau tak sah, kenapa buat? Sia-sialah. Oh, kamu yang tak faham dalil. Kamu ingat dalil tu hanya spesifik. Nabi SAW bersabda, kalau tidak ada air dan tidak ada debu, hendaklah kamu solat ra'i waktu. Oh, kamu ingat macam tu baru dalil. Bukan. Mana dalil solat ra'i waktu?
Nama rakyat waktu tu tidak ada, terpulang. Itu description saja. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, lakukanlah perintah itu semampu kamu. Apa yang Nabi perintah? Pertama, solat dalam waktu. Yang kedua, solat menutup aurat. Yang ketiga, solat dalam keadaan suci. Ya, ini yang Nabi SAW perintah. Kalau kita mampu, memang kita kena buat. Tak boleh malah ambil wuduk, asal solat sudahlah. Tak boleh. Ya, solat kena suci daripada hadas. Tapi cerita kawan ni tadi, dia tak mampu. Bukan dia tak nak. Ya, alat bersuci tak ada. Dia panggil faqidut tahura ini. Orang yang ketidakdapatan dua penyuci. Nak berwuduk tak ada air, nak bertayamum tidak ada debu. Maka dia tak mampu bersuci. Sembahyang dalam waktu dia mampu tak? Mampu. Kalau ditunggu jadi tak mampulah, waktu habis. Maka ketika dia masih mampu itulah dia beramal dengan hadis tadi, faktu minhu mastata'tum. Buatlah semampu kamu. Jadi semampu dia adalah sembahyang macam itu. Habis kenapa qada pula? Kerana ada hadis yang lain menunjukkan solat tanpa suci tidak sah. Habis tidak sah kenapa buat? Kerana Nabi kata buat semampu kamu. Jadi dia tak faham. Jadi akhirnya senang-senang, oh tak ada dalil, tak ada dalil. Macam dia seorang pandai, ulama semua jahil. Ini masalah. Penyakit pipi. Apa dia? Perasaan pandai. Jadi susah juga. Kalau kita ni perasaan bodoh, senang kita belajar. Kita mengaji, kita dengar. Kalau perasaan pandai, asyik komplain saja. Semuanya orang lain salah. Baik. Kena faham dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan kitab-kitab fiqah yang diakui. Kita kitab fiqah pun tak habis mengaji. Maka kita kadang-kadang terlepas bahawa benda ni, oh ulama' sudah ijma', benda ni ulama' bina hukum atas qiyas. Ya? Usalli. Nabi tak buat, jangan buat. Ni bid'ah. Habis kenapa ulama' mazhab Syafi'i kata sunat? Ada mazhab Syafi'i tak tahu ke benda ni Nabi tak buat? Kerana ulama' mazhab Syafi'i tahu bahawa salah satu sumber hukum adalah qiyas. Tak semesti ada dalil direct. Kalau nak kena dalil direct, minum air ketum halal. Ya, sebab tidak ada dalil mengharamkan. Al-aslu fil asyak al-ibahah. Asal hukum satu-satu perkara itu harus. Mana ada dalil mengharamkan air ketum? Air ketum pun tak ada cerita dalam Quran hadis. Tapi kalau ianya memabukkan, maka ia haram atas jalan qiyas kepada keharaman minum arak. Macam itulah agama kita berkembang, bukan jumud. Lalu apabila ada hadis Nabi SAW melafazkan niat untuk haji, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, dan Nabi SAW melafazkan niat bila Nabi bertanya kepada isteri baginda, ada apa-apa tak untuk dimakan hari ini? Kita lain, kita hari-hari pun mesti ada makanan dekat rumah, ada stok. Alhamdulillah di sini pun 7.45 pagi Ustaz Ra'i dah meraikan saya dengan breakfast yang lazat. Jadi tak ada macam kalau Ustaz Ra'i kata, Ustazku, start daripada bulan ni kita dah tak ada breakfast. Ya. Macam tu start daripada bulan depan pun saya dah tak datang lah. Kita ni membesarkan urusan makan. Nabi SAW simple. Ada apa makanan tak hari ni? Saya jawab tak ada. Kalau macam tu saya puasa. Jadi kalau macam tu saya puasa tu melafazkan niat. Padahal niat tu dalam hati. Boleh saja Nabi diam dan dalam hati Nabi niat aku puasa hari ni. Tapi Nabi melafazkan. Jadi puasa ni ibadah. Haji ni ibadah. Jadi ulama mengkiaskan bahawa ibadah itu sunat dilafazkan. Satu. Yang kedua, yang wajib adalah hati tu. Rukun qalbi. Yang usalli itu bukan niat. Itu namanya at-talafuz bin niyah. Itu namanya melafazkan niat. Itu bukan rukun. Tak selesai. Kalau usalli saja, tak sah lagi sembahyang. Dia mesti dalam hati dia itu ada niat sembahyang. Yang rukun adalah niat. Habis, yang usalli yang bukan rukun, kenapa dilafazkan? Kerana kebiasaan orang, apa yang dilafaz di lidah membantu hati dia. Sebab itu orang yang buat bisnes, dia bagi training, kan orang bisnes ni biasanya nak kaya. Jarang-jarang lah orang bisnes tak nak kaya. Maka kadang-kadang yang motivator, trainer dia ni, dia ajar kepada orang-orang yang datang kursus dia tu, suruh selalu kata pagi-pagi, saya orang kaya, saya orang berjaya, saya, padahal belum lagi.
Tapi supaya apa yang dia lafazkan itu membantu hati dia untuk berusaha ke arah tujuan dia. Maka ulama mengatakan biasanya lisan itu membantu hati. Bila kita sebut usalli, senang kita nak niat. Maka perkara yang membantu yang wajib, hukumnya sunat. Sebab ia membantu yang wajib. Tapi sebagai for the sake of argument, ya, untuk sebagai berhujah semata-mata, kalaulah ada orang dia sebaliknya, ya, contoh dia ni kalau tak lafaz niat, dia senang niat. Tapi kalau dia lafaz, dia jadi was-was. Pasal dah lafaz ni dia nak betul tajwid lah macam bagai usalli, usalli fardal, usalli fardal, usalli fardal zuhri, macam tu, tak payahlah lafaz. Tujuan lafaz nak hilangkan was-was. Kamu lafaz jadi was-was, jangan lafaz lah Allahu Akbar terus senang. Takkan kamu tak ada niat semayang, dah susah-susah ambil wudu, dah susah-susah berdiri depan ke atas sejadah ni, tak ada niat nak semayang ke? Allah Akbar tu insyaAllah lah ada niat. Tapi jaranglah orang macam itu. Biasanya orang usalli itu membantu, memudahkan dia melafazkan niat. Jadi itu sebab ulama' dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Pertama, kias kepada ibadah lain. Yang kedua, kerana ianya membantu perkara yang wajib, iaitu niat. Jadi selesai. Yang terakhir, kesimpulan daripada perbincangan tentang bid'ah. Kesimpulan dah. Alhamdulillah. Setakat ni ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab yang berkaitan dengan perbincangan kita ni. Baik. Tentang kitab Ihya'u Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Pertama, kita kena terima hakikat bahawa memang semenjak daripada zaman Imam Ghazali rahimallahu taala masih hidup lagi, ada orang-orang yang mengkritik kitab beliau. Tapi dalam masa yang sama, para alim ulama memang menghargai, sehingga kan orang-orang yang pakar hadis seperti Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi menjadi macam kita kata khadam kepada kitab itu, berkhidmat dengan mentakhrijkan hadis-hadis yang ada dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dikatakan bahawa kitab Ihya Ulumuddin ini ada mengandungi hadis-hadis yang dhaif jiddan, bahkan hadis yang maudhu', ya. Baik, yang pertama kita kena faham bahawa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam meletakkan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin ini biasanya bukan atas dasar penetapan hukum, hanya sebagai syawahid sahaja kepada poin yang sudah diterima. Maknanya ada sesengah hadis itu dhaif atau dhaif jiddan, ada juga bahkan yang maudhu' batan, maafnya sanadnya, tapi sahih isinya. Jadi tidak mungkinlah Imam Ghazali rahimahullah taala meletakkannya itu dengan mengetahui hadis itu palsu sengaja diletakkan, tidak. Dan dengan kesedaran yang kedua, bahawa yang dinilai maudhu' ini adalah ijtihad. Maka boleh satu hadis itu dinilai maudhu' oleh satu orang penilai hadis, tapi dinilai tidak maudhu' oleh penilai yang lain. Maknanya hadis ni dhaif jiddan ke, maudhu' ke, sahih ke, bukan satu benda yang wahyu. Dapat wahyu bahawa hadis ni adalah dhaif misalnya, tak ada. Ya, dhaif ke apa ke, ini penilaian daripada para ulama, ijtihad. Bila ijtihad, dia memang boleh terbuka kepada perbezaan pandangan. Mungkin ulama ni menilai maudhu', sebagai contoh ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahawa solat sunat gharaib itu adalah bid'ah yang munkarah. Bid'ah yang munkar. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan ia sunat. Kenapa? Adakah kerana Imam Nawawi menolak bid'ah hasanah dan Imam Ghazali menerima bid'ah dolalah? Adakah macam itu? Jawabnya tidak. Kedua-dua ulama menerima bid'ah hasanah dan menolak bid'ah dolalah. Tetapi di sisi Imam Ghazali, solat ini bukan bid'ah. Kerana ada hadisnya tentang melakukan solat ini. Tapi kenapa Imam Nawawi pula kata ini bid'ah? Kerana penilaian Imam Nawawi, hadis yang dipegang untuk solat itu adalah hadis palsu. Bila hadis palsu, maknanya sebenarnya bukan hadis. Jadi solat khusus macam itu tidak ada dalil, bid'ah. Bid'ah yang munkarah. Jadi kena faham, khilaf antara dua ulama' besar ini dalam bab tadi, bukan kerana seorang menghalalkan bid'ah dolalah. Imam Ghazali bila menghalalkan bid'ah dolalah.
Imam Nawawi menolak adanya bid'ah hasanah. Bukan. Kedua-dua ulama mazhab Syafi'i ini menerima bid'ah yang hasanah, perkara baru tak bercanggah dengan syarak boleh buat. Dan kedua-duanya menolak bid'ah yang dolalah. Perkara baru bercanggah dengan syarak itu haram, tak boleh buat. Tapi kenapa berbeza? Hanya kerana seorang menilai hadis itu sebagai tidak maudhu', seorang lagi menilai sebagai maudhu'. Tapi oleh kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini, memang beliau ini diterima keilmuan beliau sebagai muhaqqiq mazhab, maka pandangan beliau lah yang muktamad. Secara umumnya fatwa-fatwa Imam Nawawi ini menjadi muktamad, yakni dipegang dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Jadi soalan adanya hadis-hadis yang dipersoalkan dalam ihya tidak menurunkan martabat ilmu dalam ihya itu. Jadi masalah dengan setengah orang bila dia kata ada hadis yang dhaif jiddah, dia terus nak seolah-olah nak buang terus. Padahal tidak demikian ni, kerana ulama masih lagi berhikmat. Dia ikut kajian. Misalnya dalam kajian satu orang dia kata sekian banyak hadis yang dhaif ataupun dhaif jiddah. Ada yang kaji lagi, tak, jumlah tidak jadi kurang. Sebab rupanya hadis ni ada kat sini tempat ambilan dia. Ialah kadang-kadang dia kata lam aksir alaihi. Aku tak jumpa hadis ni. Jadi setengah orang dia ingat aku tak jumpa hadis ni berarti hadis tu palsu. Bukan. Ulama tadi dia tawaduk. Dia kaji-kaji ikut kajian dia, dia tahu bagi tahu terus terang hadis macam ni saya tak jumpa. Tiba-tiba ada ulama lain buat kajian, dia jumpa di mana ambilan hadis itu. Jadi bila hadis yang dikatakan tak jumpa pun dikatakan maudhu' oleh sebahagian yang salah faham, iaitu seolah-olah memburukkan imej Ihya Ulumuddin. Jadi secara kesimpulan, adanya terkandung hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya, dan maudhu' itu insya-Allah tidak akan diletakkan dengan sengaja. Ya, macam contoh tadilah solat raib tadi, bukan Imam Ghazali tahu hadis itu maudhu' tapi nak juga berfatwa, tidak. Maksudnya kalau beliau bawa, beliau tidak menilai hadis itu maudhu'. Jadi tidak menjatuhkan nilai ilmu yang tinggi pada Ihya Ulumuddin, hanya kan dalam bidang hadis itu ulama hadis ada menghikmati. Jadi mereka menilai ini dhaif, ini dhaif jiddah dan sebagainya. Ada satu ulama muda daripada Arab, dia menerangkan isu ini dengan lebih tepat dan terperinci. Memang begitu yang berlaku. Daripada satu kajian ke satu kajian, jumlah hadis yang diragui dalam Ihya Ulumuddin itu semakin kurang. Kerana dengan bertambahnya kajian, bertambahnya maklumat, didapati yang dahulu dikata tidak dijumpai, sebenarnya ada sanarannya dalam kitab sekian begini-begini. Wallahu'ala. Tapi janganlah sampai tak mengaji, rugilah. Ihya Ulumuddin itu memang kitab yang besar, yang agung, tidak sampai membatalkan nilai keilmuan itu semata-mata wujud beberapa hadis yang bermasalah. Kerana isinya betul-betul. Kita kena faham, ya. Hadis yang bermasalah ini bukan berarti isinya tu terus juga salah. Saya bagi contoh, amalan solat tarawih. Ya. Amalan solat tarawih ini ada dihinggapi dengan hadis palsu. Ya. Antara hadis palsu tentang solat tarawih adalah yang menceritakan pahala solat tarawih setiap malam. Siapa yang solat tarawih malam pertama, sekian banyak pahala dia. Siapa solat tarawih malam yang kedua, macam ini pula pahala dia. Hadis itu adalah maudhu', palsu. Tak boleh kita sebarkan sedangkan kita tahu itu palsu. Kerana itu seolah-olah kita berdusta atas nama Nabi SAW. Kalau tak tahu, moga-moga dimaafkan. Ya? Kalau tak tahu. Tapi kalau tahu, tak boleh harap. Tapi solat tarawih palsu atau tidak? Solat tarawih amalan yang sahih. Jadi kepalsuan tadi tidak menjejaskan bahawa solat tarawih itu dituntut. Ada hadis yang sahih, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu sudah cukup memadai sebagai satu dorongan. Jadi itu poin saya, kalaupun ada hadis yang palsu dalam Ihya Ulumuddin, tidak menjejaskan poin yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala berkaitan tentang sesuatu perkara. Dan la'alla yang dikatakan maudhu' itu adalah masih lagi dalam perkara yang dikhilafkan oleh penilai-penilai hadis. Wallahu a'lam.
Okey, ya, macam kita sebutkan tadi, ya, isu baca doa kunut ni pertama isu khilaf. Tapi khilaf ni bukan antara wajib ke tak wajib, bukan. Sepakat tak wajib. Semua empat mazhab tidak ada yang mewajibkan baca doa kunut. Tidak ada yang mengatakan siapa yang tak baca doa kunut subuh, sembahyang subuh dia tidak sah. Tidak ada. Khilaf di kalangan ulama adalah sunat ke tak sunat. Jadi bila kita sebut sunat ni, benda yang kalau kita kata sunat, kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, sembahyang masih sah lagi, tidak berdosa. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sunat kunut ni adalah sunat yang diistilahkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, apa beza dengan sunat lain? Sunat lain kalau tinggal tak dapat pahala je lah. Sunat yang ab'ad kalau tinggal disunatkan sujud sahwi. Ha, itu saja beza dia. Tapi katalah orang ni dia tak nak buat. Dia memang tak nak kunut dan tak nak sujud sahwi. Sembahyang dia sah. Tapi ikut mazhab yang mengatakan sunat, buat benda sunat itu lebih baik. Apa lagi kalau imam baca kunut, ya kita bacalah. Dapatlah pahala sunat. Kalau ikut mazhab yang kata tak sunat, tak ada masalah lah. Tak baca kunut pun tak biasa. Tak ada pahala lah. Baca kunut pun tidak ada pahala di sisi mereka. Cuma kita nak terang pada kawan-kawan, jangan sampai ingat benda tu wajib. Oh, saya kena ulang balik lah solat saya. Kenapa? Tadi tak baca kunut. Tak payah. Tapi saya dah lah tak kunut. Sujud sahwi pun tak buat. Pun tak payah. Semayang dah sah dah. Cuma dari segi mazhab kita kurang pahala dia. Wallahualam. Baik, kesimpulan tu insyaAllah kita akan simpulkan pada kuliah yang akan datang. Campur dengan kita nak lihat bahawa tokoh idola golongan Wahabi iaitu Syekh Ibn Taymiyah sendiri ada mengamalkan amalan yang tidak ada dalil khusus daripada Nabi SAW. Dan arti kata lain, idola mereka sendiri ada mengamalkan bid'ah yang hasanah. Ya, Imam Ibn Taymiyah sendiri. Selepas itu barulah kita pindah kepada bab yang kedua, iaitu at-tarku. Ada orang kata kalau Nabi tak buat, haram kita buat. Itu kita nak suluh dengan suluhan ilmiah. Betul ke tak betul dakwaan dia? Ya? Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada. Allahumma ankulna min dhulil ma'asyati ila izi ta'ati ya ahmar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Wal afu minkum.